Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu berhasil meyakinkan roh tanah dan juga dia menunjukkan kekuatan dari Spring Autumn Cicanda. Nah, dengan begitu kemudian roh tanah pun mengikuti semua arahan dari Fang Yuan. Lalu kemudian di akhir juga diceritakan bahwa Fang Yuan akan sedikit merubah rencananya karena dia mendapatkan informasi tentang pintu kehidupan dan kematian yang mana itu menarik untuk dirinya sehingga itu bisa menambah kekuatan Fang Yuan di masa depan. Terlebih, memang Fang Yuan itu bercita-cita untuk menjadi lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi di part kali ini, cerita berikutnya di mana Fang Yuan nanti akan berusaha menyempurnakan Gu yang baru. Tentu saja itu nanti sebagai bahan dari Gu Apertur kedua. Langsung aja kita masuk ke part 72. Kita akan melihat ke dalam warisan tiga raja. Saat ini Wu Seng Tong sudah ada di babak 48. Wu Seng Tong sendiri adalah seorang master Gu jalur perbudakan yang mana dia mendapatkan dukungan penuh dari klan Wu. Sehingga prestasinya dalam jalur perbudakan tidak bisa dianggap sepele. Dulu kala saat berada di medan pertarungan, Wu Seng Tong sendiri pernah terkena Gu racun milik Long King Tian. Sehingga sekarang tubuhnya menjadi sangat kurus. Aku ingin tahu masterku mana yang akan menjadi lawanku berikutnya. Dalam hal jalur perbudakan, aku adalah orang yang paling kuat di perbatasan selatan. Bahkan di Gunung Sanca ini, selain Wu Gui dan Sang Zansan, hampir tidak ada orang yang bisa menandingiku di jalur perbudakan. Akan tetapi, karena jalur perbudakan memerlukan banyak sumber daya, sehingga Wu Gui mengubah jalur yang ia tekuni. Selain itu, tingkat kultivasi Sang San San juga masih lebih rendah dibandingkan aku. Karena itu bisa dikatakan kalau dia adalah juniorku. Bahkan kedua orang itu saja bukanlah masalah besar untukku, kata Wu Seng Tong dengan penuh percaya diri. Dia terus mengamati kabut yang ada di depannya. Lalu dari sana kemudian muncul sekelompok anjing yang mana itu terdiri dari berbagai jenis. Ada anjing bangkai, anjing krisan Akita, anjing landak, dan bahkan anjing simbol petir. Ekspresi dari Wu Seng Tong sedikit suram ketika melihat semua itu. Karena dia tahu bahwa orang yang akan dihadapi itu tidak bisa diremehkan. Setelah berpikir sejenak, Wu Seng Tong melihat lagi dan kemudian muncul dari belakang anjing-anjing itu sekelompok anjing Heavy Tai yang mana itu memiliki pertahanan yang luar biasa. Dia setara dengan anjing pelindung baja. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi sulit. Mau tidak mau, aku harus menggunakan anjing heavy time milikku. Dan aku yakin lawanku pun tidak akan bisa menang dengan mudah dariku. Gumam Wu Seng Tong sambil tersenyum. Dia masih mencoba untuk percaya diri. Namun lagi-lagi Wu Seng Tong dikejutkan. Karena dari balik kabut itu ternyata masih banyak anjing yang bermunculan. Bahkan dari sana juga muncul Raja Agung Anjing Heavy Tai. Melihat ini, senyuman Wu Seng Tong seketika hilang. Dia sungguh terkejut melihat kemampuan dari lawannya yang bisa mengendalikan begitu banyak anjing dan bahkan jauh lebih hebat dari dirinya sendiri. Sekarang Wu Seng Tong mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Bagaimana mungkin? Teriak Wu Seng Tong yang kini kembali melihat ada semakin banyak anjing yang keluar. Tidak, anjing Green Hua, anjing nyanyian asap, anjing Light Hang, dan anjing Star Hang
Mereka adalah jenis anjing dengan kemampuan yang berbeda. Meski mereka berada di peringkat yang sama, mereka dijuluki sebagai empat anjing agung yang memiliki kemampuan luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Master Gu bisa mengendalikan mereka semua sekaligus? Bahkan dia juga memiliki raja agung dari setiap jenis anjing itu. Siapa sebenarnya orang ini? Kata Wu Seng Tong yang semakin terkejut melihat begitu banyak anjing yang keluar dari dalam kabut. Wu Seng Tong kini mulai ketakutan. Mental bertarungnya pun hancur berantakan. Wu Seng Tong menyadari kalau dia tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Sekarang tidak ada jalan lain. Wu Seng Tong lebih baik melarikan diri daripada harus menghadapi kematian. Namun, sebelum Wu Seng Tong pergi, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dalam sekejap, sosok itu meremas kepala Wu Seng Tong hingga hancur berantakan. Sosok itu tidak lain adalah Fang Yuan, dan dia membunuh Wu Seng Tong dalam sekali gerakan. Lalu, dari dalam kabut yang ada di depan, muncullah Bai Ning. Dia melihat Wu Seng Tong kini sudah tidak berdaya. Masih ada berapa babak lagi? Kata Bai Ning sambil menguap dan melihat ke arah Fang Yuan. Dari sikap Bai Ning, kita tahu bahwa dia saat ini sudah mulai bosan karena memang kejadian ini sudah berulang beberapa kali. Jadi dia seolah sudah tahu apa yang terjadi. Sekarang dengan kematian Wu Seng Tong, dengan segera Bai Ning pun mengambil alih gu perbudakan milik Wu Seng Tong dan memperbesar pasukan anjing miliknya. Sementara itu Fang Yuan merasa sangat puas saat melihat sekelompok anjing dalam jumlah besar berhasil dikendalikan oleh Bai Ning. Sekelompok anjing ini telah menjadi pondasi awal untukmu. Dengan jumlah yang fantastis, kau bisa memasuki babak final di warisan Raja Kuan tanpa masalah. Tapi kau harus ingat, di beberapa putaran terakhir, kau akan bertemu dengan sekelompok singa mastiff. Singa mastiff sendiri adalah binatang yang sudah bermutasi dan memiliki kekuatan bertarung yang sangat besar. Sebenarnya, mereka itu adalah kartu truf dari Raja Kuan. Dan sebagai penerusnya kau harus mengalahkan mereka. Kata Fang Yuan dengan wajah serius. Bai Ning pun mendengarkannya dan mengangguk lalu bergegas untuk lanjut ke babak berikutnya. Sekarang Fang Yuan masih tinggal di sana dan roh tanah kembali berkata pada Fang Yuan. Kau memang seseorang yang datang dari masa depan. Kau memanfaatkan kekuatan dari Spring Autumn Cicanda untuk kembali ke masa lalu. Karena itu, pengalamanmu pun menjadi sangat luar biasa berguna. Karena kau juga sangat memahami tentang warisan tiga raja ini. Tapi, aku masih harus tetap memperingatkanmu. Esensi abadi milikmu sudah mulai menipis, dan kau hanya bisa membunuh dua orang lagi. Jadi siapa yang akan menjadi targetmu selanjutnya? Zhang Sansan, jawab Fang Yuan dengan penuh rasa yakin. Kondisi glu placenta saat ini sudah memiliki bakat 89% dan fisiknya juga bersinar seperti permata. Berdasarkan perhitungan Fang Yuan, membunuh dua orang Master Gu peringkat 4 itu sudah cukup untuk meningkatkan bakat dari Gu Placenta hingga menjadi 90%. Pada dasarnya, kemampuan aperture kedua itu tidak boleh lebih tinggi dari aperture pertama. Fang Yuan punya bakat kelas A, karena itu kapasitas aperture-nya adalah 90%. Jadi, untuk Gu aperture kedua, Fang Yuan juga hanya boleh mendapatkan 90%. Jika Fang Yuan terus menaikkan bakat dari Gu Placentanya hingga lebih dari 90%, maka sisanya akan sia-sia. Karena pada akhirnya Gu Placenta juga akan mendapatkan bakat 90%. Kalau dari total semuanya itu melebihi 90%.
Sementara itu, target Fang Yuan selanjutnya adalah Zhang Sanshan yang berada di peringkat 4 tahap atas. Akan tetapi, meski tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan Kong Ri Tian dan Yi Huo, tapi menurut Fang Yuan justru Zhang Sanshan adalah musuh yang memiliki ancaman terbesar saat ini. Memikirkan hal itu, Fang Yuan pun mulai membuat rencana untuk pertarungan berikutnya. Bagaimanapun, Bai Ning bukanlah Master Gu yang menekuni jalur perbudakan. Dia hanyalah seorang pemula dalam memimpin sekelompok anjing. Sehingga akan ada saat di mana Bai Ning merasa kebingungan karena memimpin terlalu banyak anjing buas sekaligus. Selain itu, akan jauh lebih baik kalau Bai Ning tidak membuat kesalahan sedikit pun. Karena itu, aku masih harus membantunya untuk membentuk formasi pertarungan dan melindungi aula utama saat aku mulai menyempurnakan Gu, pikir Fang Yuan. Fang Yuan juga menyadari kalau saat ini Bai Ning bertemu dengan Master Gu yang ahli dalam jalur perbudakan, itu pasti akan membuat Bai Ning kesulitan dan formasinya bisa berubah berantakan. Karena itu, menurut Fang Yuan, Master Gu di jalur perbudakan adalah ancaman terbesar dari rencananya, dan Fang Yuan pun ingin melenyapkan mereka semua. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu dan Fang Yuan pun membunuh Zhang Sanshan tanpa kesulitan. Setelah membunuh Zhang Sanshan, Fang Yuan sendiri agak terkejut karena di dalam aperture Zhang Sanshan, Fang Yuan mendapatkan Gu Perbudakan peringkat 5. Gu Perbudakan peringkat 5 adalah Gu yang sangat berharga dan juga sangat langka. Gu ini bisa digunakan untuk mengendalikan Master Gu peringkat 5 lainnya atau Master Gu di bawah peringkat 5. Master Gu yang terkenal memang tidak bisa diremehkan. Zhang Sanshan adalah seorang Master Gu jalur perbudakan dan karena itu dia memiliki Gu ini. Alasan dia tidak menggunakan Gu ini pasti karena dia masih menunggu kesempatan yang bagus dan terus mencoba meningkatkan kultivasinya, pikir Fang Yuan sambil melihat Gu di tangannya. Setelah berpikir demikian, Fang Yuan segera melihat Gu Placenta miliknya. Sekarang kemampuannya sungguh sangat mendekati 90%. Fang Yuan hanya harus membunuh satu orang lagi. Dengan Gu Perbudakan ini, aku bisa mengendalikan satu orang Master Gu yang berada di peringkat 5 atau bawahnya. Andai saja aku tahu kalau Zhang Sanshan memiliki Gu ini, aku pasti akan membunuhnya lebih dahulu, lalu menggunakan Gu ini untuk menundukkan Master Gu peringkat 5. Namun sayang, mereka semua sudah mati di tanganku, pikir Fang Yuan yang tampak sedikit menyesal. Sekarang seluruh Master Gu peringkat 5 yang ada di dalam warisan tiga raja memang sudah dibunuh oleh Fang Yuan. Jadi, Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain menggunakan Gu itu pada Master Gu peringkat 4. Meskipun menggunakan Gu Perbudakan peringkat 5 pada Master Gu peringkat 4 itu adalah sesuatu yang mubazir, tapi aku masih harus menggunakannya. Karena kalau tidak, itu justru akan jauh lebih mubazir. Selain itu, saat aku menyempurnakan Gu Aperture kedua, banyak resiko yang harus kuhadapi. Karena itu, aku membutuhkan seorang Master Gu untuk membantuku. Namun, siapa yang harus kumanfaatkan? Fang Yuan tampak berpikir. Fang Yuan menyadari setiap pilihan pasti akan ada konsekuensinya. Dan setelah merenung untuk beberapa waktu, Fang Yuan memutuskan seorang Master Gu peringkat 4 yang harus dia taklukkan dengan Gu Perbudakan ini. Roh Tanah, bawa aku ke tempat orang ini, kata Fang Yuan tanpa ragu. Lalu beberapa saat kemudian Fang Yuan muncul di sana dan tanpa disadari oleh Master Gu itu, Fang Yuan menggunakan Gu Perbudakan peringkat 5. Dan dalam sekejap,
Orang itu segera berlutut di depan Fang Yuan, lalu berkata, "Feng Tian Yu memberikan hormat pada Tuan." Melihat itu, Fang Yuan pun tersenyum. "Feng Tian Yu, dulu saat kau masih berada di peringkat 3, kau sudah berhasil menyempurnakan gu peringkat 5. Meskipun pada akhirnya gu itu harus mati, tapi bakat itu berhasil meningkatkan reputasimu. Sekarang semua sudah berubah. Kau bukan lagi tuan muda karena anggota klanmu sudah semakin berkurang dan sirna. Sekarang aku memilihmu sebagai bawahanku. Ini adalah sebuah kehormatan untuk kamu membantuku menyempurnakan gu peringkat 6. Mendengar itu, Feng Tian Yu mengangkat kepalanya dan berkata, "Terima kasih tuan. Sebuah kehormatan bisa melayani Anda." "Bagus. Jika kau menyadari hal itu, maka selanjutnya kau hanya perlu mengikuti arahanku dan terus maju ke babak selanjutnya. Warisan Raja Xin memiliki 100 pertarungan yang tidak mudah. Bawakan aku hadiah dari warisan ini," kata Fang Yuan sambil memberikan perintah. Di bawah kendali dari gu perbudakan, kini Feng Tian Yu sudah menjadi budak dari Fang Yuan yang sangat setia. Sesungguhnya alasan utama Fang Yuan memilih Feng Tian Yu itu semua karena dia memiliki bakat bawaan dalam jalur penyempurnaan. Bagaimanapun, ini adalah kali pertama Fang Yuan menyempurnakan gu apertur kedua. Dengan adanya seorang ahli di jalur penyempurnaan, maka itu tentu akan sangat membantu Fang Yuan. Selain itu, di kehidupan sebelumnya, Feng Tian Yu juga akan dibimbing oleh roh tanah dan menjadi pewaris dari warisan Raja Xin. Sehingga dengan kendali penuh dari Fang Yuan sekarang, dia bisa meminta warisan dari Raja Xin yang didapatkan oleh Feng Tian Yu. Setelah urusan mengendalikan Feng Tian Yu itu selesai, Fang Yuan mulai mempertimbangkan target selanjutnya yang harus dibunuh. Akan tetapi, sosok yang pertama kali muncul di benak Fang Yuan bukanlah Yu Huo, melainkan Xie Ruonan. Bagi Fang Yuan, Xie Ruonan itu adalah orang yang sangat jenius dan dia akan menjadi ancaman bagi Fang Yuan ketika Ruonan terus berkembang. Bahkan jika saatnya tiba, Ruonan itu bisa menjadi ancaman yang jauh lebih menakutkan dibandingkan Yi Huo. "Sekarang apa yang harus kupilih? Membunuh Yi Huo demi keberhasilan penyempurnaan gu apertur kedua, atau malah membunuh Ruonan demi mempertimbangkan masa depanku?" Fang Yuan masih tampak berpikir. Namun di saat itu, tiba-tiba roh tanah berkata, "Gawat, sudah terjadi suatu hal yang besar." "Apa yang terjadi?" tanya Fang Yuan. "Salah seorang master gu peringkat 4 sudah menemukan zona terlemah di tanah yang diberkati ini. Kekuatan surgawi di sana sangatlah lemah, dan di sana para master gu bisa menggunakan satu gu milik mereka. Sekarang, orang itu sedang menggunakan gu peringkat 5 dan menyebarkan racun ke seluruh tanah yang diberkati. Jika ini terus berlanjut, maka dalam waktu 8 menit dia akan membuka jalan menuju dunia luar," kata roh tanah. Mendengar itu, Fang Yuan merasa ini adalah masalah yang serius. Fang Yuan tentunya memiliki pemahaman kalau ada lubang yang menghubungkan antara dunia luar dan dunia dalam, maka itu akan menciptakan sebuah guncangan yang besar. Belum lagi, pengeluaran esensi abadi juga akan berlipat ganda. Karena itu, masalah ini harus segera dihentikan dan juga lubang itu harus segera diperbaiki. "Saat ini aku sudah mencoba menutup sebagian besar zona yang berlubang di tanah itu. Sayangnya, ada 3 tempat yang berada di zona penting dan tidak bisa kututup. Aku tidak menyangka bahwa masterku itu memiliki keberuntungan yang sangat besar. Lihatlah ini," kata roh tanah sambil memunculkan gambar di depan Fang Yuan.
Fang Yuan sekarang dapat melihat Master Gu itu, di mana rupa-rupanya dia adalah Long King Tian. Long King Tian kini sedang mengaktifkan Gu Langit Giok peringkat 5 miliknya untuk meracuni tanah yang diberkati. Ini di sisi Long King Tian, dia tampak tertawa dengan puas. Tidak kusangka keberuntunganku begitu bagus karena menemukan tempat yang terlemah ini. Di sini kekuatan surgawi sangat lemah sehingga aku masih bisa menggunakan satu gu yang kumiliki. Aku akan terus menggunakan gu langit giok dan meracuni seluruh wilayah ini. Dengan begitu, aku pasti bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dan aku juga pasti bisa menjalin koneksi yang besar. Setelah itu, aku akan bisa menggunakan Gu Worm sesuka hatiku dan mengendalikan tempat ini sebagai markasku. Aku bisa memperluas koneksiku dan mendapatkan imbalan yang besar. Long King Tian sungguh sangat antusias dan bersemangat. Tapi, sesaat kemudian, kebahagiaannya itu tiba-tiba terhenti saat dia merasakan aura dari seseorang yang mendekat ke arahnya. "Siapa itu?" teriak Long King Tian sambil terus memperhatikan sosok yang ada di depannya. Sosok itu perlahan menunjukkan dirinya. Dan Long King Tian berteriak, "Raja monster kecil!" Akan tetapi sekarang Fang Yuan tidak berkata apapun. Dia melambaikan tangannya dan jarum-jarum tulang muncul di tangan Fang Yuan lalu segera terbang ke arah Long King Tian. Melihat serangan itu, Long King Tian segera mengaktifkan gu pertahanan miliknya. Untuk sementara serangan Fang Yuan pun bisa ditahan oleh Long King Tian. Tapi, di sisi lain Long King Tian juga tidak bisa menyerang Fang Yuan karena dia hanya bisa mengaktifkan satu gu di saat yang sama. Kini Fang Yuan sendiri juga tidak bisa mendekati Long King Tian karena di sekitar Long King Tian, tempat itu sudah tercemar dengan racun. Fang Yuan sendiri tidak punya penangkalnya, jadi dia pun tidak bisa mendekat. Akhirnya, pertarungan antara Fang Yuan dan Long King Tian pun terjadi. Sayangnya Fang Yuan adalah orang yang jauh lebih pandai dalam hal bertarung. Karena itu, dia berhasil memancing Long King Tian dan membunuhnya tanpa ampun. Keuntungan dari Fang Yuan ini juga jelas jauh lebih besar daripada Long King Tian, karena Fang Yuan bisa menggunakan semua gu miliknya tanpa batasan. Setelah kematian Long King Tian, Fang Yuan terlihat suram. Padahal sebelumnya dia ingin membunuh Master Gu yang lain, dan kemudian memakan aperture mereka untuk memberikan peningkatan pada gu placenta. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan karena bahkan Long King Tian mati di dalam racun. Karena itu sekarang Fang Yuan bahkan tidak bisa memeriksa aperture dari Long King Tian ataupun dia juga tidak bisa mengambil aperture dari Long King Tian. Ini adalah sebuah kerugian besar. Terlihat kini Fang Yuan menghela nafas. Pertarungan dengan Long King Tian benar-benar menguras esensi abadi. Sekarang kekuatan dari Gu Placenta hanya bisa mencapai 89%. Sepertinya ini adalah batasku kali ini. Tampak Fang Yuan sedikit menyesal. Lalu, sesaat kemudian, Fang Yuan mengamati sekeliling dan melihat racun itu sudah mulai menyebar lebih jauh. Kalau dibiarkan, maka racun itu akan mempercepat kehancuran dari tanah yang diberkati ini. Tanah yang diberkati ini sudah terlalu tua dan juga kehabisan esensi abadi. Lubang-lubang yang mulai terbentuk ini pada akhirnya akan menghancurkan tanah warisan ini seutuhnya. Sial, waktuku tinggal sedikit. Dan aku harus bergegas untuk menyempurnakan gu ini. Gumam Fang Yuan yang kemudian meninggalkan tempat itu. Ini Fang Yuan pun kembali ke aula. Dan saat ini,
Dia sedang bertarung melawan waktu untuk menyempurnakan Gu. Fang Yuan pun memulai untuk tahapan berikutnya. Dia mulai menyempurnakan Gu dengan begitu banyak metode. Selain itu, selama proses penyempurnaan itu, Fang Yuan juga bisa merasakan tekanan dari Spring Autumn Cicanda. Tekanannya sudah semakin besar, dan itu juga memberikan tekanan tersendiri untuk Fang Yuan. Fang Yuan terus memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Fang Yuan bahkan hanya tidur selama 1 jam dalam sehari. Fang Yuan bekerja sangat keras, seolah-olah nyawanya lah yang menjadi taruhan. Meskipun Fang Yuan beberapa kali mengalami kegagalan, tapi dia tidak pernah menyerah, dan roh tanah pun mengagumi kegigihannya. Di saat Fang Yuan semakin dekat menuju kesuksesan, di sisi lain adik laki-lakinya juga terlihat bersemangat. Di sana di Gunung Tianti, di dalam tanah warisan Gu Immortal, Fang Zheng kini terus berjuang mendaki Gunung Danghun dan menyusul para murid elit lainnya. Selama pendakian berlangsung, Fang Zheng sudah menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Fang Zheng menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk terus memanjat dengan susah payah. Berkat bantuan Tian He, kekuatan Fang Zheng pun berhasil melampaui para 10 elit dari 10 sekte hebat. Sekarang, hanya tinggal 3 orang dari sekte lain yang berada di depan Fang Zheng. Mereka tidak lain adalah Xiao Qixing, Jin Shengji, dan juga Feng Jinhuang. Kemampuan dari Fang Zheng sangat menarik perhatian dari para Master Gu Immortal yang kini mengamati dari dunia luar. Akhirnya dia bisa mencapai posisi 4 teratas. Dengan begini, bantuan yang kuberikan tidaklah sia-sia, kata He Fengyang yang bernafas lega. Kembali ke warisan 3 raja. 18 hari sudah berlalu sejak kematian Long King Tian. Dan selama itu, Fang Yuan menghabiskan waktunya untuk menyempurnakan bagian dari Gu Apertur kedua. Fang Yuan sangat berkonsentrasi dan dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dan setelah melewati beberapa prosedur, selama 2 hari 2 malam dia tidak tidur, dia berhasil menyempurnakan sebuah gu yang mana bentuknya seperti batu kecil berwarna kuning tanah. Melihat itu, Fang Yuan tampak puas. Dia pun merebahkan badannya dan segera tertidur pulas. 1 jam kemudian, Fang Yuan dibangunkan oleh roh tanah. Semua itu dikarenakan batu yang berhasil Fang Yuan sempurnakan itu tidak akan bisa bertahan lebih dari 15 menit lagi. Kalau Fang Yuan menyia-nyiakan kesempatan ini, maka batu itu akan menguap dan hilang. Jika itu sampai terjadi, maka Fang Yuan harus memulai semuanya dari awal. Jelas itu adalah kerugian besar. Kini Fang Yuan tampak menghela nafas. Lalu dia pun berkata, ternyata untuk menyempurnakan Gu Apertur kedua memang sesulit itu. Diperlukan kekuatan kombinasi antara Master Gu dari jalur kekuatan dan juga jalur penyempurnaan. Bahkan aku yang memiliki banyak pengalaman dari masa lalu pun sangat kesulitan. Tidak heran kalau di kehidupanku sebelumnya, tidak ada satupun masterku yang berhasil menyempurnakan gu ini. Roh tanah, masih ada berapa banyak esensi abadi yang tersisa? Tanya Fang Yuan. Hanya tersisa 5 bagian. Jawab roh tanah. Dari suaranya terlihat jelas kalau kondisi dari roh tanah juga semakin melemah. Jadi hanya tersisa 5 bagian lagi. Tapi penyempurnaan Gu Apertur kedua baru selesai 2/3-nya. Roh tanah, sekarang hari apa dan bulan apa di luar sana? Tanya Fang Yuan sekali lagi. Menurut kalender di dunia luar, hari ini adalah tanggal 19 bulan Oktober. 19 bulan Oktober? Menurut ingatanku,
Penyempurnaanku apertur kedua akan mencapai batasnya dalam 5 hari lagi, yaitu tanggal 24 Oktober. Tunggu. Bukankah dalam kehidupanku sebelumnya, seharusnya hari ini adalah hari di mana Feng Jin Huang meraih kemenangan dan mewarisi tanah terberkati Gu Immortal? Pikir Fang Yuan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, gadis berbakat Feng Jing Huang itu adalah musuh bebuyutannya. Mereka sudah sering kali bertarung, bahkan hingga ratusan kali. Lalu pada akhirnya, Fang Yuan pun bersekutu dengan Master Gu Immortal dari jalur iblis dan menyerang tanah terberkati Gu Immortal milik Feng Jing Huang. Pengaruhku sekarang seharusnya belum sampai ke benua tengah. Setelah Feng Jing Huang mendapatkan warisan dari tanah terberkati Gu Immortal, dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Bahkan dengan Gu Apertur kedua, aku tidak akan bisa menandinginya. Gumam Fang Yuan sambil menghela nafas panjang. Di bayangan Fang Yuan saat ini, musuh bebuyutannya di kehidupan sebelumnya itu sudah mendapatkan warisan yang sangat berguna. Akan tetapi, Fang Yuan tidak tahu kalau saudaranya Fang Zheng masih hidup dan menjadi salah satu kandidat dari penerus warisan tanah terberkati dari Gu Immortal. Ya, bahkan tanpa disadari perubahan yang dilakukan oleh Fang Yuan setelah kelahirannya kembali itu juga mempengaruhi 10 sekte yang berada di benua tengah. Kok bisa? Jelas, karena adanya Fang Yuan saat ini, Fang Zheng masih hidup. Jika kita ingat lagi di kehidupan sebelumnya, Fang Zheng itu sebenarnya sudah mati di ledakan Gunung King Mao yang disebabkan oleh Bai Ning. Namun, rupa-rupanya saat ini, Fang Zheng justru masih hidup dan menjadi salah satu kandidat dari pewaris Gu Immortal. Bahkan di tengah semua kejahatan yang Fang Yuan lakukan, rupa-rupanya masih ada dampak positif yang terjadi. Bahwa seharusnya seluruh anggota dari klan di Gunung King Mao itu mati, tapi saat ini masih tersisa 3 orang. Fang Yuan sendiri, kemudian ada Bai Ning dan juga Fang Zheng. Kini hari berganti lagi dan Fang Yuan terus melanjutkan proses penyempurnaan Gu Apertur kedua. Sekarang tanggal 21 Oktober. Roh Tanah menghampiri Fang Yuan dan memberikan kabar buruk sekali lagi. Di mana ada seorang ahli peringkat 5 yang memasuki warisan 3 raja. Fang Yuan melihat gambar yang ditampilkan oleh Roh Tanah dan menyadari bahwa orang itu adalah Xiao Mang yang berasal dari klan Xiao. Xiao Mang adalah seorang ahli dari jalur cahaya dan memiliki Gu Cahaya Ekstrim peringkat 5. Dengan kekuatan yang dia miliki, tentu saja kehadirannya akan menjadi ancaman terbesar dari tanah yang diberkati. Baikku, kau bisa merasa sedikit lega. Dia mendapatkan Gu Cahaya Ekstrim setelah merampok makam, dan dia juga hanya mendapatkan sebagian dari Gu itu. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan sebanyak 3 kali dalam sebulan kekuatan dari Gu yang dia miliki. Kalau dia menggunakan lebih dari itu, maka kehancuran akan terjadi pada dirinya sendiri. Jawab Fang Yuan. Jika memang begitu, maka ini adalah berita yang bagus. Akhir-akhir ini kondisiku semakin lemah. Dan nanti pada saat-saat terakhir, kamu sepertinya harus mengandalkan dirimu sendiri. Kata Roh Tanah pada Fang Yuan. Kau tidak perlu khawatir. Pada dasarnya, aku memang selalu mengandalkan diriku sendiri. Jawab Fang Yuan yang melanjutkan proses penyempurnaan Gu Apertur kedua. Tanggal 23 Oktober, Fang Yuan menghentikan segala aktivitasnya dan menatap sebuah gu yang ada di tangannya. Anak muda, aku memang tidak salah menilaimu. Kau berhasil menyempurnakan Gu Maya ini.
Selanjutnya, kau tinggal memacu satu langkah dan mengubah Gu Maya menjadi Gu Nyata dan menyelesaikan penyempurnaan Gu Apertur kedua. Kata roh tanah yang tampak senang. Kamu benar, ini hanya tinggal satu langkah lagi. Proses penyempurnaan Gu Apertur kedua itu memang tidak mudah dan tentunya Pang Yuan mengalami beberapa kali kegagalan. Namun, berkat segala usaha dan kerja kerasnya, akhirnya Pang Yuan sampai ke tahap ini. Sekarang, langkah terakhir yang harus diambil. Tapi ini adalah langkah yang paling krusial. Karena pada tahap ini adalah sebuah langkah di mana perubahan kualitatif dan memerlukan penggunaan Gu Immortal Perjalanan Ilahi. Meskipun Fang Yuan berhasil menyempurnakan Spring Autumn Cicanda, tapi Fang Yuan tidak pernah menggunakannya untuk menyempurnakan Gu Immortal yang lain. Sehingga Fang Yuan tidak cukup yakin dengan semua ini dan membuat suasana hatinya terasa berat. Sebelumnya, Fang Yuan sangat memahami langkah-langkah penyempurnaan, bahkan dia pun sampai memodifikasinya. Namun kali ini, Pang Yuan masih tidak mengetahui maksud dari langkah-langkah yang ada di dalam resep. Roh tanah, seperti apa kondisi di dalam tanah yang diberkati ini sekarang? Tanya Pang Yuan sambil mencoba memikirkan hal yang lain. Sekarang ada dua kelompok yang terdiri dari puluhan Master Gu, masing-masing peringkat 3 dan dipimpin oleh seorang Master Gu peringkat 4. Mereka semua kini sedang berkumpul. Kata roh tanah sambil menunjukkan gambaran di depan Fang Yuan. Sekilas Fang Yuan pun mengenali mereka semua. Jadi mereka adalah kelompok dari klan Xie dan juga Zuo. Hah, sepertinya beberapa tetua lainnya sudah mulai berdatangan. Bagi Fang Yuan, ini adalah kabar yang buruk. Pada saat terakhir, semua orang pasti akan menyerang aula utama ini yang menjadi pusat dari tanah yang diberkati. Saat itu, sekelompok klan C dan klan Zhu akan menjadi musuh yang harus Fang Yuan hadapi. Selain kedua klan itu, jika saatnya tiba, mereka juga pasti akan datang. Li Xian, Hu Mai'er, Yi Huo, Kong Ritian, dan para ahli yang lain. Pada saat terakhir, aku harus berkonsentrasi penuh pada penyempurnaan Gu Apertur kedua. Aku hanya bisa mengandalkan Bai Ning dan Feng Tian Yu untuk mempertahankan roh tanah. Pikir Fang Yuan sambil mengamati situasi. Namun, Fang Yuan menyadari kehadiran Master Gu lain hanyalah bahaya eksternal yang harus dihadapi. Selain itu masih ada bahaya internal yang harus Fang Yuan atasi juga. Karena pada saat yang sama, penyembuhan dari Spring Autumn Cicanda terus memberikan tekanan pada apertur milik Fang Yuan. Meski ada bahaya eksternal dan internal yang mengancamku, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku sudah bersusah payah dan mencapai tahap ini. Satu langkah lagi, aku akan bisa mencapai kesuksesan. Saat ini aku tidak punya pilihan lain selain bertaruh pada tahap terakhir. Jika aku berhasil, maka aku akan mendapatkan Gu Apertur kedua. Hal itu tentu saja akan membantuku saat aku nanti akan berkultivasi ke peringkat 6. Pikir Fang Yuan. Lalu setelah berpikir demikian, Fang Yuan menghela nafas dan memilih untuk beristirahat, lalu mempersiapkan diri dan menyempurnakan Gu di kemudian hari. Tanggal 24 Oktober, Fang Yuan terbangun dari tidurnya dan perlahan membuka mata. Sudah berhari-hari sejak aku tidak bisa tidur nyenyak. Hari ini akan menjadi hari penentuannya. Gumam Fang Yuan. Di bawah bimbingan roh tanah, saat ini ada dua orang yang sudah berdiri di luar aula utama. Mereka tidak lain adalah Feng Tian Yu dan Bai Ning. Feng Tian Yu berlutut di depan Fang Yuan dan segera memberikan Gu Worm yang dia dapatkan dari warisan Raja Xin.
Itu adalah Gu 100 pertarungan tak terkalahkan. Gu yang memang selama ini Fang Yuan cari, di mana Gu itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan presentase keberhasilan penyempurnaan Gu. Bawan ini menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Setelah melewati babak 100, saya mendapatkan warisan dari Raja Xin. Tapi tidak hanya itu, saya juga diikuti oleh para pria berbulu ini, kata Feng Tianyu dengan hormat. Bagus, kerjamu sangat baik, jawab Fang Yuan sambil melihat ratusan pria berbulu yang berdiri di belakang Feng Tianyu. Fang Yuan tahu bahwa pada dasarnya para pria berbulu itu memiliki sifat bawaan untuk mengikuti orang yang memiliki kemampuan yang lebih hebat darinya. Sehingga tidak heran kalau setelah Feng Tianyu menerobos penghalang ke-100, para pria berbulu itu kemudian memilih untuk mengikutinya. Setelah itu, Fang Yuan pun berjalan ke arah Bai Ning. Sementara itu Bai Ning terus memandangi aula utama yang terbuat dari perunggu. Dia tampak sangat takjub. Setelah beberapa saat, Bai Ning menatap ke arah Fang Yuan dan berkata, "Hei, sebaiknya kau mengingat janjimu." "Tentu saja," jawab Fang Yuan sambil tersenyum. Dia melihat bahwa saat ini Bai Ning telah mengendalikan sekitar 100.000 kawanan anjing, yang mana itu terdiri dari berbagai jenis dan juga ada raja binatang buas. Itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa, karena pada dasarnya banyak orang yang tidak akan mampu menanggung beban untuk mengendalikan begitu banyak anjing di saat yang sama. "Bai Ning, sekarang dengarkan arahanku. Bentuklah formasi bertahan. Tidak peduli bagaimanapun musuh memprovokasimu, jangan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun caranya, kau harus terus bertahan. Dan ingatlah itu," kata Fang Yuan yang coba untuk memperingatkan Bai Ning. "Oke, karena itu keinginanmu, maka akan kulakukan. Entah berhasil atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku," jawab Bai Ning dengan suara dingin. "Tidak perlu khawatir, entah berhasil atau gagal, aku tetap akan memberimu guyang," kata Fang Yuan sambil tersenyum. "Yah, gua harap kau sungguh melakukannya," kata Bai Ning. Sementara itu di luar Gunung Sanca, di sana dua pilar kini sudah menghilang, tanda bahwa warisan Raja Xin dan Raja Quan sudah diselesaikan. Hal ini tentu membuat keributan besar di antara para Master Gu. Mereka semua saling berdiskusi satu sama lain, membahas tentang siapa yang akan menjadi pewaris dari kedua warisan itu. Setelah beberapa waktu, tidak ada seorang pun Master Gu yang keluar dari dalam warisan. Ini juga menjadikan asumsi dari banyak orang. Mereka semua bertanya-tanya, kenapa mereka belum ada satupun yang keluar. Lalu dari belakang terdengar suara seseorang. Dia berkata, "Mungkin itu semua karena mereka ditahan oleh roh tanah dari tanah yang diberkati ini. Tanah yang diberkati ini sudah hampir mencapai batasnya. Tidak lama lagi jalan itu akan terbuka lebar dan kita semua bisa masuk dan keluar dari tanah warisan itu sesuka hati." Orang-orang pun menoleh dan melihat sosok itu, kata beberapa Master Gu yang mengenali identitas dari orang itu. Sebenarnya sejak tiba di Gunung Sanca, Xiaomang belum pernah memasuki tanah warisan tiga raja ini. Dan tentunya hal itu membuat para Master Gu lainnya bertanya-tanya tentang apa yang sedang dia rencanakan. Ini Xiaomang tersenyum dengan bangga, lalu kemudian berkata, "Sekarang aku akan menggunakan Gu milikku dan membuka jalan untuk kalian semua." Sesaat kemudian, Xiaomang mengaktifkan Primeval Essence miliknya dan mengangkat tinjunya, lalu menghantam pintu warisan yang ada di sana,
Kekuatan yang sangat besar meledak hingga membuat sebuah lubang besar yang menghubungkan antara tanah warisan yang diberkati dan juga dunia luar. Untuk sesaat, para masterku yang ada di sana melihat Xiaomang dengan penuh keterkejutan. Tapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Lalu setelahnya, Xiaomang memberikan isyarat dengan matanya kepada salah seorang masterku di antara kerumunan itu. Menyadari itu, masterku itu pun berteriak. Kekuatan Tuan Xiaomang memang tidak tertandingi. Bahkan dia bisa secara paksa menembus tanah yang diberkati ini. Sekarang kita tidak terkurung lagi oleh batasan. Maka, ayo jarah warisan tiga raja sesuka hati kita. Setelah itu, para masterku pun segera masuk dan tidak memperdulikan satu sama lain. Mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan. Terima kasih banyak Tuan Xiaomang. Berkat bantuan Anda, kami semua bisa masuk. Kata masterku yang di belakang lalu mengepalkan tinjunya. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya merasa kalau setiap masterku memiliki hak yang sama untuk memperebutkan warisan ini. Sekarang pergilah dan ambil untuk dirimu sendiri. Kata Xiaomang. Setelah semua orang pergi, Xiaomang pun tampak tertawa. Dasar sekelompok orang-orang bodoh. Ah, sayang sekali. Kedatanganku saat ini sangatlah terlambat. Sekarang warisan Raja Kuan dan Raja Xin sudah direbut orang. Sial. Andai saja waktu itu aku berhasil membujuk ayah. Tapi sayangnya ayah dan para tetua justru lebih memperdulikan penyakit Xiao San. Ah, padahal lebih baik dia mati. Sehingga dengan begitu aku akan menjadi tuan muda. Sudahlah, sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi. Aku melepaskan mereka semua dan aku akan melihat kekacauan di dalam tanah itu. Sehingga nantinya akan lebih mudah bagiku untuk merebut warisan dari dalam sana. Pikir Xiaomang. Kini Xiaomang sudah berhasil membuat lubang untuk pintu keluar masuk dari para masterku. Dan kekacauan di dalam tanah terberkati pasti akan terjadi. Perebutan kekuatan dan juga banyak barang berharga di dalam itu akan menjadi pemicu kekacauan di dalam sana. Dan di part berikutnya kita akan melihat proses penyempurnaan Gu dari Fang Yuan serta bagaimana Fang Yuan akan bertahan dari serbuan orang-orang ini. Masih ada kejutan lain yang menanti di part berikutnya. Jadi, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di part berikutnya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau traktir Mimin, boleh via traktir. Itu aja, thank you, see you again di next video, dan bye.